merasa beruntung. Sebab dalam kehidupan sebagai orang beriman, kita tidak seperti orang-orang lain. Kita menghayati sebahagian daripada perkataan-perkataan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan peperangan, sunnah berperang. Pilihan raya ini dianggap suatu perang, maka janji dan jaminan Allah Ta'ala dalam Al-Quran cukup banyak. Antara ayat yang kita nak baca dan kongsi malam ni ialah berkaitan dengan kerahan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kerah orang beriman itu untuk berperang. Mesti ada rubuk perang dalam konteks kehidupan kita ni. Bukan hanya berdakwah, bukan hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyul 'anil munkar, tetapi mesti ada komponen perang. Dan terjemahan komponen perang ni, kita bekerja untuk memenangkan Islam dalam pilihan raya ni. Itu sebab tuan-tuan, agama ni ada tuan dia. Tuan dia Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tuan kepada Islam ni ialah Allah Ta'ala. Sudah pastilah bila dilakukan kerahan perang kepada orang beriman itu, maknanya ganjaran yang besar sedang menunggu orang beriman, sama ada untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Harridil mu'minina 'alal qital. Kerah orang beriman itu untuk berperang. Bukan semua orang nak perang. Ramai lagi yang lipas ni, takkan banyak ni je. Tentang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Allah sambung ayat ni. Iyakum minkum isyruna sabiruna. Kalau adalah di kalangan kamu 20 orang petugas yang sabar. Kerja pilihan raya panjang. Kalau kita buat kerja pilihan raya ni 2-3 bulan, kita dapat result jenis 2-3 bulan lah. Tapi kalau kita buat kerja pilihan raya ni sepanjang hayat, kita dapat keputusan yang sepanjang hayat. Quran meletakkan suatu angka. Iyakum minkum isruna. Kalau adalah di kalangan kamu 20 orang sabiruna, yang sabar. Kemuncak sekali apa dia tuan-tuan? Pacar. Tu nak tengok, tengok ke tehundi tu, pangkah ke, titik ke, bulat ke, bujur ke. Ni rabun warna tak boleh, rabun jauh tak boleh, rabun dekat tak boleh. Tapi yang rabun jauh dekat tu nak kerja tu. Pasal
di peringkat SPR ni titik pun diterima. Dia bulat pun okey. Yang kita biasa pangkah lah. Tapi pangkah ni tak semua orang pangkah. Tang kertas BN tu, dia kata ada titik. Kita pun heran tengok dekat, tak nampak. Pasal apa? Rambut jauh. So biru ni. Pacar ni, yang penting sekali tu, hujung sekali tu. Yang nak borang 14 lah, tak apa-apa benda tu. So biru ni. Banyak ni. Yang gantung bendera, yang panjat pokok ni semua jenis Sabah belaka ni. Kerengga banyak di pokok tu. Apa Allah Ta'ala beri jaminan ni? Yaglibuna, kamu akan dapat mengalahkan mi'atain, 200 orang yang menentang Islam. Itu sebab tuan-tuan, ini perbandingan orang beriman dengan orang yang menentang Allah Ta'ala. Tapi kalau kerja kita dalam konteks pilihan raya ni belum lagi mencapai tahap yang dikehendaki dalam konteks ayat itu, kita takkan dapat kemenangan. Melainkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Dia ada fi'il syarat tu, in. Kalau kamu tolong agama Allah. Jadi kalau sikit kita tolong agama Allah Ta'ala ni, turunlah dia punya pertolongan yang sekadar mengikut apa yang kita tolong agama Allah Ta'ala ni. Kita belum lagi berinfak seperti para sahabat. Memang itu ujian kita. Kita belum lagi menginfak masa yang banyak untuk PAS ni dalam konteks perjuangan Islam. Belum lagi. Masih ramai lagi di kalangan ahli PAS ni, dia wait and see. Dia tunggu dan tengok. Tuan-tuan tengok yang datang ni. Semua saluran satu semua ya. Ha. Mana dia golongan muda, adalah seorang dua. Golongan muda ni dia wait and see. Yang saluran satu ni semua tak ada kepentingan belaka. Dah ada kepentingan lagi ke? Tak ada dah. Ini pun belum terkumpul semua lagi. Orang muda, dia wait and see. Dia belum lagi nak berkorban sepenuh masa untuk agama Allah Ta'ala ni. Belum lagi. Tengah hari tadi pergi satu kenduri. Kita dah nak buat talimat terakhir lah. Jadi ketua UPU dengan saya lah jalan. Dia approach satu cikgu. Cikgu tengah mengajar. Bertugas kan. Berkhidmat. Jadi sambil makan tu, dia kata kita nak buat talimat terakhir dah. Yang terakhir ni kita nak tengok satu-satu-satu-satu, termasuk last kali pacar. Dia alipas tu. Tapi tetap jawapannya ialah, saya belum bersedia lagi. Tapi tetap akan memangkah pas lah. Tuan-tuan, inilah cabaran, mihnah dalam konteks nak membawa Islam. Tak mudahnya. Itu cerita orang tengah berkhidmat. Jadi, Al-Quran menyebut, Ishruna sabiruna yaglibuna mi'atain. 20 orang yang sabar mengalahkan
200 orang musuh Islam. Itu sebab tuan-tuan, culaan tu pentingnya. Ni datang konsep culaan tu. Ni satu nama, Wan Ahmad Tirmizi. Nak letak apa ni? Ha, contohlah, culaan. Nak tahu tu, satu-satu-satu. Tuan-tuan, yang terbaik culaan dalam negeri Perak ni, yang terbaik sekali. Tuan-tuan ingat bahawa peratus lah gamuk ni. Kalau kansor ni pun tak tahu lah. Sekarang WDP pun dia beritahu. Yang terbaik baru ni dalam mesyuarat, bentang. 50%. Tu yang terbaik dalam Perak. Culaan kita yang Allah Ta'ala sebut, insyiruna sabiruna yaglibuna mi'atai ni, kita punya culaan tak sampai 100%. 90% pun tak ada. Yang terbaik JPRN lapor dalam mesyuarat, 50%. Hari Khamis ni tuan-tuan, akan dibentangkan belah bagi. Dia bukan persempadanan semula ya, dia belah bagi. Hari kami ni. Katalah bahas 10 hari. Habis ya. Lepas tu berubah. Agak-agak tuan-tuan 10 hari ni boleh habis culah. Yang hasrat Haji Jamil, hasrat saya, hasrat semua kita ialah untuk melihat kemenangan sulung di Dun Manong. Boleh tak hari Khamis ni sampai 10 hari, katakanlah 14 hari, 2 minggu ni kita habis cula? Boleh saja kalau semua orang bertungkus lumus. Itu sebab tuan-tuan, ke mana kita nak bawa ni? Steril kita ni, iman dalam konteks diri kita yang berkhidmat kepada agama Allah ni, sampai mana kita nak bawa? Sampai Allah Ta'ala nak membeli jiwa kita. Saya mesti beramal sampai ke kemuncaknya. Apa kemuncaknya? Allah Ta'ala nak beli daripada jiwa orang mukmin itu. Balik rumah tuan-tuan, letak tangan tiadai. Aku ni lama dalam pel. Allah Ta'ala nak beli tak jiwa aku? Allah Ta'ala nak beli tak iman aku ni? Inna Allah ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang beriman itu. Anfusahum wa amwalahum. Diri mereka dan harta mereka. Balik rumah letaklah tangan tiadai sebelum tidur ni sekarang. Udah sekian banyak, sekian lama dalam peh ni, Allah Ta'ala nak beli tak diri kita ni? Kalau belum, kalau jawapannya belum, besok kita mula bekerja kuat untuk memenangkan agama Allah. Mesti jawapannya belum. Saya kalau tanyalah, belum lagi. Entah Allah Ta'ala tengok tak iman kita ni ataupun tidak, jauh lagi lah. Siang malam kita kena bekerja untuk memenangkan agama Allah. Apa Allah Ta'ala nak ganti dalam konteks kehidupan negeri akhirat? Yang menjadikan kita Allah, yang memberikan nikmat kepada kita Allah, yang memberikan kepada kita hidup atas dunia apa saja Allah Ta'ala, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah. Adalah beberapa keputusan kita buat ni. Pimpinan kita buatlah. Pasal dalam konteks PAS Perak ni, kita nak tunjukkan ada variety. Pelbagai kaum bertanding tu. Jadi dah buat keputusan, kita pimpin jumpa bawah blok. Dia kata memang beratlah nak terima keputusan ni. Tuan-tuan, Perak je macam tu lagi.
Kalau Kelantan tu tuan-tuan tengok Kubang Krian, bukannya orang tempatan. Kita berjaya mengumpulkan Perak ni Parit Bunta salah satu tempat. Dia kata susah ustaz nak terima keputusan. Saya kata nak bertanding kat mana? Dia sebut satu tempat lah. Siapa punya tempat ni? Mika punya ke? Bumi ni Allah Ta'ala punya. Yang kita ndak sangat tu pasal apa? Bukan kita punya. Justru itu bila pimpinan buat keputusan, kita terimalah. Sebab ini melihat jangkaan yang lebih luas, lebih panjang, lebih jauh berbanding yang kita tengok. Oleh kerana bumi ni Allah Ta'ala punya, kita nak bertanding tempat dia. Yang menentukan menang kalah ni pun Allah Ta'ala. Apa yang sibuk benar nak tahan tu? Tuan-tuan tahu kubur tuan-tuan kat mana? Tak tahu ya? Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tapi mana mati situlah tanam. Ni. Jadi oleh kerana bumi ni bukan kita punya, tempat ni bukan kita punya, tumpang. Ni. Mudah-mudahan ni. Bila kita bertanya muhasabah diri, layak tak iman kita ni dibeli oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala nak beli tak iman yang ada pada kita ni? Kalau jawapannya belum, mari sama kita bertungkus lumus untuk memenangkan agama Allah. Semua kita dah buat. Mudah-mudahan ibadat dalam konteks amal-amal memenangkan agama Allah Ta'ala ni akan mengangkat derajat ya, diri kita di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Pas Perak, buat keputusan takat ni. Bertanding 43 kerusi. Ni lambang Perak. Bendera Perak. Lepas tu ada 4 orang di HPP. Pun guna bendera Perak juga. Jadi maknanya bendera Perak ni ada di hampir seluruh Perak. Walaupun kita berkongsi tempat dengan DHPP, tapi benderanya tetap sama, iaitu bulan purnama. Mujurlah Kuala Kangsar ni tak masuk. Kita ada Parlimen Kuala Kangsar, kita ada Dun Manong, ada Dun Candan. Dan mari sama terus bermunajatnya. Saya terus bermunajat, tuan-tuan terus bermunajat. Jangan berhenti bermunajat. Antara wasilah yang ditunjuk oleh tuan-tuan guru, kita baca Yasin. Jangan malam Jumaat aja, tiap-tiap malam. Kalau tak boleh nak buat apa-apa pun, berdoalah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan. Ya. Kita dapat maklumat, termasuk maklumat yang kita dapat daripada anak murid kita. Anak murid yang ngaji di mahat tu, dah besar rupanya, ada yang kerja SB. Dia kata, minta maaf Ustaz, saya ni kena ikut Ustaz. Tapi segan nak lapor apa yang Ustaz cakap, dia tak. Tapi kena lapor juga. Saya tengok laporan dia kan. Word by word tu, kita punya perkataan tu, perkataan demi perkataan dilaporkan dia kata. Saya tanya dia, macam mana Malaysia ni? Dia kata, Ustaz, dalam keadaan yang ada hari ni 50-50. Kalau kata 50-50 ni, ada kemungkinan BM menang lagi. Tapi Perak tak kalah semua. Saya kata, Perak macam mana? Perak dia sebutlah 1-2 kursi yang selamat tu. Antaranya Gunung Semanggul. Sama juga. Kajian kita, kajian UMNO, kajian SB pun sama juga. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, tempat kita ni Allah Ta'ala kurnia kemenangan. Dengan syarat,
saya, tuan-tuan, kita semua bekerja. Selain bekerja, jangan hanya gantung bendera. Bendera ni tak boleh cakap apa-apa. Dia hanya syiar. Kita sibuk bab syiar, kadang-kadang meninggalkan yang hakikat. Hubungan dengan Allah Ta'ala mesti hebat. Terus sebab tuan-tuan, mudah-mudahan munajat tuan-tuan di setiap malam, setiap hujung malam, akan memenangkan PAS Negeri Perak untuk kali ini. Allah Ta'ala taklifkan kita pula memerintah Negeri Perak macam mana disebutkan oleh Yang Berhormat Ustaz Abu Bakar tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bekerja kuat, yang sehingga akhirnya yang paling penting, Allah nak tilik iman kita dalam konteks mempertahankan agama Allah. Terima kasih banyak. Patutnya tak ada ucapan, tapi bagi juga ucapan, bagilah sikit. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Warahmat Temizi atas penerangan tadi, dan saya nak maklumkan bahawa jumlah pungutan germa tadi adalah RM252. Terima kasih banyak-banyak kepada penyumbang, mudah-mudahan ia manfaat untuk kita. Dan untuk kesimpulannya, saya mempersilakan yang dipertua PAS Kawasan Kokasar, Al-Fadil Ustaz Datuk Dr. Khalil Idhamli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Ijam, pengurusi majlis kita pada malam ini, tetamu-tetamu jemputan yang datang berceramah daripada dekat dan jauh, Yang Berhormat Ustaz Abu Bakar Hussein Adun Titi Serong, yang juga merupakan timbalan YDP PAS kawasan Parit Unta, Ustaz Wan Ahmad Termizi, Ketua Penerangan PAS Negeri Perak, Tuan Haji Jamil Zulkarnain,